Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. 13 tersangka telah diamankan, mereka memiliki peran yang berbeda seperti pengembangan paket kit, mengumpulkan database korban, Menguras rekening korban hingga melakukan penarikan pada rekening korban, polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada saat mengunduh aplikasi membuka link, juga membuka pesan dari nomor tak dikenal. Adapun modus operandi mereka yang pertama yaitu para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda, jadi ada beberapa peran. Seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android package kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban. Calon korban yang akan disasar oleh mereka, terutama nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah, ini mereka sudah sedemikian canggihnya jadi memiliki peran masing-masing. Dalam aksinya modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran lalu membuka link tersebut karena tertulis lihat paket. Korban yang penasaran karena tertulis "lihat paket" ternyata membuka link penipuan untuk meretas HP korban. Peretasan dilakukan untuk menguasai dan mengontrol semua aplikasi di HP korban, termasuk mobile banking. Saat membuka link, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu juga tak mampu mengakses HP miliknya, termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, email hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu singkat pelaku menguras rekening korban lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital. Dalam kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang dibongkar bareskrim, korbannya sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Polisi membongkar modus penipuan info kiriman paket lewat pesan singkat yang menyertakan link aplikasi. Menurut aplikasi tersebut, pelaku menguras rekening korban setelah meretas dan menguasai ponsel dan seluruh data di dalamnya. Korban sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Bagaimana mekanisme penipuan dengan modus ini dan apa yang perlu diwaspadai? Kita akan sapa Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak. Ini modusnya seperti apa? Kita sebetulnya sempat mendengar ini beberapa bulan yang lalu, tapi kenapa korbannya tetap semasif ini? Ya, Mbak, saya pikir ini ada beberapa sebab ya gitu. Yang pertama adalah karena masyarakat tidak uh, begitu mengerti tentang literasi digital, kalau uh, handphonenya itu atau device-nya itu gampang terinfeksi malware. Begitu, kemudian juga uh, masyarakat kita ini terlalu percaya sama orang. Begitu, sehingga kan sekarang ini banyak orang belanja online, ya. Gitu, hmm. sehingga. Biasanya kurir gitu uh, motoin barangnya, kemudian ngasih tahu kita Pak, Bu barangnya sudah sampai ya gitu. Nah ini kebetulan uh, yang dikirim itu bukan gambar, tapi adalah uh, aplikasi hmm. uh, apa ekstensi APK gitu. Masalahnya tidak semua orang ngerti masalah IT kan, nggak ngerti nggak ngerti masalah teknologi begitu, sehingga ketika ada orang mengaku kurir gitu seolah-olah dia kurir ngirim gambar ini udah nyampe ya gitu begitu diklik ternyata instal aplikasi. Nah celakanya sebenarnya ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu apakah hmm. boleh ngakses SMS apa namanya apakah boleh mengakses data apakah boleh mengakses phonebook apa Nah masyarakat kita suka nggak peduli tekan yes 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 yes. Oke. Okay. Sep 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 gitu semuanya. Ini dia, saya izin potong. Jadi ketika kita klik linknya sebetulnya sudah ada permission di sana. Jadi sebetulnya kalau kita agak sedikit lebih cermat dan teliti tidak asal klik-klik itu kita sudah tahu bahwa ini ada upaya dari aplikasi untuk mengakses Uh, dari mulai aplikasi uh, handphone sampai uh, nomor telepon begitu yang yang uh, ketika kita mengklik itu begitu Pak Pratama. Ya, secara secara default ya, secara default apa namanya sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan bertanya kepada si pemiliknya ini boleh nggak ngakses ini, boleh nggak ngakses ini hmm. gitu. Kan tuh, ada gambar minta akses ke. Phone book, minta akses okay. data, dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli, karena pengen lihat gambarnya, tekan yes-yes saja. Nah, begitu semuanya sudah oke, okay, tiba-tiba aplikasi terinstal apa yang terjadi? Aplikasi ini uh, adalah malware namanya, uh, tipenya adalah RED, gitu, remote. Uh, Akses tool gitu, jadi dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi, handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh, si pengirim malwarenya ini. Oke, okay. kemudian juga uh, malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Hmm. Jadi logger gitu, kita ngetik pin dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu, sehingga eh, ketika dia mengakses handphone kita, kemudian eh, membutuhkan pin, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu, sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Oke. Okay handphone kita jalan sendiri gitu Pak. Pa, Pak Pratama, kalau kita mengakses uh, mobile banking sebelum kita mengakses aplikasi uh, pertasan tersebut apakah kemudian juga tetap terbaca ataukah memang uh, baru terbaca setelah aplikasi tersebut uh, menjebak kita dan kita mengakses PIN? Baru terbaca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Pak. Sebelumnya nggak terbaca. Karena kan e, PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi kalau okay. kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone. Yang jadi hmm. masalah ketika malware itu sudah terinstall ke handphone kita, kita ketik password atau ketik PIN, itu direcord sama malware ini. Okay. Sehingga kita tahu dengan tepat, Uh, si user ini lagi menggunakan uh, apa mobile banking apa BRI, hmm. BCA, Mandiri dan lain-lain semuanya bisa gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi hmm. apa uh, data bagi si Pengirim malware ini untuk melakukan transaksi Baik. menggunakan handphonenya si user karena kan nggak mungkin karena gini sebenarnya internet banking itu apa apa mobile banking itu punya security ya. dia nggak bisa digunakan di handphone lain karena autentikasinya hmm. ada menggunakan sim card dia menggunakan identifikasi dari handphonenya gitu Betul. dia nggak bisa kalau misalkan orang lain kemudian nyoba nyoba menggunakan mobile bankingnya uh, device lain gitu oleh karena itu cara paling gampang gimana Ya menguasai atau mengendalikan handphone si pemiliknya langsung gitu. Bagaimana caranya? Ya mengirimkan malware. Nah ini terjadi kan. Oke. Okay. Nah, Pak Pratama, ini juga, hmm, ya. uh, maaf saya potong. Ini kan korbannya ya. sudah 900 lebih uh, yang biasa, ketahuan. Ya. Bisa jadi ya, sebetulnya korbannya lebih banyak lagi daripada itu. Pasti jauh lebih banyak. Oke. Okay. Nah, Sekarang ya. kalau misalnya uh, saya sempat ya. pencet linknya, saya tahu ya. dari mana. Saya itu sudah kertas atau belum? Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan? Jadi sebenarnya kalau malwarenya itu apa namanya terinstal secara background, kita nggak bisa mbak apa namanya tahu bahwa handphone kita ini uh, sudah terinstal malware apa tidak? Kecuali kalau kita pasang antivirus ya, makanya hmm. antivirus ini mandatory, sangat penting sekali. Banyak antivirus gratisan bisa dipakai. oleh karena itu yang nonton apa tayangan ini harus pasang antivirus gitu, karena bisa menjaga kita dari malware. Tapi kalau sudah masuk, kita nggak bisa ngecek apa, karena ini hidden, nggak ada aplikasinya, nggak ada, nggak kelihatan gitu. Okay. Nah, tapi kita bisa merasakan tanda-tandanya kalau misalkan handphone kita ini kena malware apa enggak gitu. Hmm. Misalnya yang pertama, kita pakai apa uh, pulsa biasanya kita pakai data yang biasanya habis dalam waktu sebulan 10 giga, ternyata dia habisnya uh, dalam seminggu udah habis gitu. Hmm. Baterai yang biasanya semalaman uh, baru kita cas tiba-tiba siang udah uh, habis gitu. Atau tiba-tiba handphone kita taruh dalam keadaan idle kita yang kok hangat nih. Gitu. Hmm. Berarti ada yang kerja di belakang layar nih gitu. Nah itu ada tanda-tanda ada malware yang bekerja di handphone kita gitu. Atau misalnya kita dapat SMS-SMS dengan karakter-karakter okay. aneh gitu. Atau misalkan tiba-tiba handphone kita restart gitu. Nah itu ada masalah di handphone kita. Sehingga harus kita benerin dulu handphone kita ini gitu. Supaya kita yakin bahwa handphone kita ini benar-benar clean. Oke. Okay. Gitu. Pak, uh, kita cukup hard reset ataukah misalnya... Uh, katakan lagi nih, penyelamatan gak. pertama ketika kita curiga setelah pencet gak. aplikasi apakah kita terjebak atau enggak, apakah kita bisa gak. langsung uninstall mobile bankingnya terus kita selamat atau gimana? Gak bisa, gak bisa kita install apa, mobile bankingnya karena itu gak, gak, gak ngaruh gitu. Okay. Kita install aplikasi m banking kita install nggak ngaruh karena malwarenya ada di dalam handphone kita. Cara cara terbaik dan tercepat adalah kita backup semua data data kita, apa namanya, di device lain di komputer. Gitu, kemudian kita lakukan factory reset. Setelah hmm. itu, baru kita balikin lagi datanya dan install antivirus. Gitu, oke. Okay. Jadi, harus factory data, reset ya, bisa. reset ulang semuanya ya. Iya, ya. tapi gini, ada beberapa malware yang dia masuknya bukan di uh, sistem drive-nya device gitu, dia bisa masuk ke EPROM-nya. Hmm artinya apa? walaupun kita reset, faktor riset tapi malware-nya nggak hilang gitu. Aduh, tapi, uh, Terus APK gimana ini, dong? Kayaknya sih nggak. APK, APK apa namanya uh, yang digunakan untuk rat ini kita faktor riset dia bisa hilang gitu. Tapi ada malware-malware lain yang begitu masuk dia masuk ke iprom e nggak bisa kita hapus walaupun kita uh, di faktor riset gitu. Oleh karena itu cara terbaik apa ya ganti handphone gitu. Oleh karena itu sebelum okay. kita kena itu harus punya antisipasinya apa? Hmm selalu apa namanya update sistem operasi yang ada di handphone kita kemudian hmm. jangan menggunakan uh, aplikasi jangan install aplikasi dari pihak ketiga selain di Apple Store atau Google hmm. Play Google Play sama Apple Store aja banyak aplikasi yang masih ada malwarenya apalagi dari luar gitu, okay. ya, kan? Nah kemudian juga jangan klik link sembarangan udahlah haram itu sebenarnya gitu kalau saya so boleh bilang gitu nggak usah lah klik link sebaran kalau ada link mendingan uh, ketik aja di browser gitu misalnya dari bank gitu ketik aja di browser gitu apa namanya mencari informasinya jangan ngeklik linknya Kenapa? apa karena banyak juga malware yang dia tidak butuh apa uh, permission dari user gitu jadi begitu kita klik tiba-tiba install aja gitu nah, okay. contohnya beberapa yang kena jurnalis kan dulu pernah kena itu kan begitu diklik tiba-tiba udah install aja gitu. nah, itu bahaya juga gitu Oke, semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk uh, para uh, penonton yang menyaksikannya dan juga bisa mengantisipasi diri supaya tidak terjebak dalam uh, aplikasi yang bisa meretas sistem keuangan kita. Terima kasih, Pak Pratama Persada, kami, uh, pakar keamanan siber, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.